Sudarlun Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Irdan, Kamis 25 April 2019 melantik sejumlah pejabat di jajaran Kejati Aceh. Mereka adalah Muhyibudin yang menggantikan Riono untuk posisi asisten pidana umum, M. Junaidi menjadi Kajari Biren menggantikan Muhammad Jeffrey, serta Kajari Pidijaya Mukhzan menggantikan Basuki Sukarjono. Dua lainnya yang ikut dilantik adalah Chandra Saptaji menggantikan Suyanto untuk Kajari Aceh Jaya dan koordinator pada Kejati Aceh M. Haris Hasbullah. Irdam dalam sambutannya mengatakan mutasi dan promosi merupakan sebagai bentuk dinamisasi pada satu organisasi untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan serta penyegaran organisasi. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV.